Halo? Kenapa, kenapa? Mau mesen lagi? Boleh, boleh, boleh. Berapa, butuh berapa? 100 kotak. Siap, siap, siap. Satu kotak isinya 20 kilo ya. Oke, oke, oke. Yuk, makasih. Eh, Joko, Ali, sini dulu sebentar. Kenapa, bos? Kenapa, bos? Kalian bisa bantuin saya nggak? Bantu apa, bos? Ngirim barang, biasa, pesenan. Berapa banyak, bos? 100 kotak, satu kotak 20 kilo. Harus habis, bos? Tuh, harus lah. Ini kalian kira-kira beratnya berapa ya? Oh, saya sih 62 kg. Kalau saya 53 kg, bos. Jadi gini, kalian nanti ngirimnya pakai mobil saya aja. Mobil saya muatnya 835 kilo. Nah, itu kalian hitung sendiri berapa bolak-balik. Hitung, Dit. Apa ya? Susah. Bos, saya ngitung diri. Nah, bos-bos yang model begitu tuh, yang kalau kasih pekerjaan tidak tuntas, kasih pekerjaan suruh anak buahnya mikir lagi, jadi pusing itu pasti. Ketika kita menghadapi masalah-masalah seperti yang tadi itu adalah masalah-masalah yang membutuhkan sesuatu yang lebih dari persamaan linear satu variabel, yaitu sesuatu yang kita sebut dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Maka pertidaksamaan adalah simbol-simbol yang tidak sama dengan. Misalkan yang pertama ada lebih dari, ada kurang dari, ada lebih dari atau sama dengan, ada kurang dari atau sama dengan, atau ada juga tidak sama dengan. Dan pertidaksamaan linear satu variabel atau PLSV adalah pertidaksamaan yang mempunyai satu variabel dan variabel itu berpangkat satu. Sama seperti yang persamaan. Contoh misalkan 3A kurang dari 18 atau 7X lebih dari 50X tambah 2. Kurang lebih seperti itu. Dan menentukan penyelesaiannya kita dapat menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan. Sifat-sifat pertidaksamaan. Jadi tanda pertidaksamaan itu tidak akan berubah ya, sahabat edukasi, tidak akan berubah ketika kedua ruas kiri dan kanan kita tambahkan dan kita kurangi dengan bilangan yang sama. Dan tanda pertidaksamaan itu juga tidak akan berubah ketika kedua ruas kita tambah, kita kalikan dan kita bagikan dengan bilangan positif yang sama. Nah, uniknya tanda pertidaksamaan itu harus berubah ketika kedua ruas kita kalikan atau kita bagikan dengan bilangan negatif yang sama. Jadi kalau kita bagikan atau kalikan dengan negatif, maka tandanya akan berubah. Nah, kita kembali ke permasalahan Pak Bos yang bawa sedan kemudian menyuruh anaknya membawa kotak-kotak box makanan atau apalah itulah. Di situ kita ketahui bahwa hari itu mereka harus mengantar pesanan barang berupa 100 kotak barang. Yang berat-berat. Yang masing-masing berat dari kotak ini adalah 20 kg satu kotak. Entah ini kotak apa ya, berat sekali satu kotak 20 kg. Kemudian dua pekerjanya itu, yang pertama, orang pertama mempunyai berat 62 kg, orang kedua mempunyai berat 53 kg. Kemudian mobilnya itu hanya mampu mengangkut 835 kg. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapa kalikah kedua orang ini harus bolak-balik mengantarkan 100 kotak dengan kapasitas mobil yang hanya 835 kg. Di sini bisa kita hitung dengan cara pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini kita misalkan dulu. Jadi di matematika itu memang selalu ada pemisalan-pemisalan dan kita harus misalkan hal-hal yang memang kita belum tahu. Jadi kita misalkan banyaknya kotak yang bisa dibawa di dalam mobil itu kita misalkan dengan A. Maka pertidaksamaannya adalah banyaknya kotak dikali dengan berat setiap kotak yang ada. Kemudian ditambah dengan berat Ali. Kemudian ditambah dengan berat kedua orang ini yang mengantarkan. Yang tidak lebih dari daya angkut mobil. Jadi didapatlah 20A ditambah 62 ditambah 53 kurang dari atau sama dengan 835.
20A ditambah 115 kurang dari atau sama dengan 835. Sampai di sini, kita sederhanakan dengan kedua ruasnya, kita kurangi dengan 115. Maka 20A ditambah 115 kurang 115, kurang dari atau sama dengan 835 kurang 115. Didapatkanlah 20A kurang dari atau sama dengan 720. Nah, kemudian sampai di sini, kedua ruas kita sederhanakan dengan kita bagi dengan bilangan positif 20. Jadi 20A dibagi 20 kurang dari atau sama dengan 720 dibagi 20. Didapatkanlah 20A dibagi 20 jadinya A. A kurang dari atau sama dengan 36. Jadi banyaknya kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan itu paling banyak adalah 36. Nah sekarang jika dalam satu kali pengangkutan mereka bawa bisa 36 kotak, yang hari itu mereka harus antar adalah 100 kotak. Maka banyaknya bolak-balik yang mereka lakukan pada hari itu adalah 100 dibagi dengan 36 sama dengan 2,7. Kita bulatkan saja menjadi 3. Jadi banyaknya pengantaran pada hari itu adalah 3 kali. Mudah kan? Jadi semoga membantu dan terus belajar matematika dan semangat terus. Go!